Apa kalian ngelakuin semua ini sama gue? Kenapa, Lex? Kenapa, Ras? Kenapa, guys, kalian semua? Oke. Kalian semua udah tahu apa yang terjadi sama gue 5 tahun yang lalu. Tapi apa kalian semua tahu kalau gue juga menderita di sana? Atau kalian memang nggak mau tahu? Ini juga bukti kalau anak dari dokter itu bisa jadi cinta kan, Fit? Soalnya terakhir meninggal cinta itu karena luka bakar kan? Aku juga gak ngerti kenapa ini semua bisa terjadi. Tapi mungkin juga dokter itu nyelamatin cinta waktu itu dan angkat cinta jadi anak. Tapi bukannya cinta itu udah dikubur ya? Kenapa dia masih hidup? Apa dia mati suri dan bangkit dari kuburnya? Entahlah, Fit. Segala kemungkinan di dunia ini kan bisa terjadi. Tapi aku semakin yakin setelah suster itu ngasih penjelasan sama kita, aku yakin banget kalau itu cinta. Iya juga sih. Gini, kamu harus kasih tahu Ricky sekarang, ya? Iya udah, aku telepon Ricky dulu bentar ya. Halo. Eri, gue nemuin sesuatu nih yang bisa jadi bukti kalau cinta itu masih hidup. Bukti apaan, Fit? Udah lari, lo pokoknya gak akan percaya sama gue. Pokoknya sekarang kita ketemuan dulu aja, nanti gue ceritain semuanya. Ya udah, gue lagi di jalan nih, gue gak jauh sama Cafe Pelangi. Kita ketemu di sana aja ya. Oke, Rick.